Sudah dimulai, Pastor Wayne mengajak jemaat untuk buka kitab Petrus dan dia baca di sana. Lalu dia lihat ada satu ibu-ibu, dia gak kebagian Alkitab. Tapi entah kenapa, dia bisa membaca, ikut membaca isi dari kitab Petrus itu. Pastor Wayne sangat kaget, kok bisa seperti itu ya? Jadi setelah ibadah, Pastor Wayne datang kepada ibu-ibu itu dan dia bertanya, Bu, tadi saya perhatikan ibu tahu ya isi dari kitab Petrus, ibu hafal ya. Nah ibu itu bilang, iya. Saya hafal beberapa kitab di dalam Alkitab. Pastor Wayne nanya, kok bisa? Hebat banget, rahasianya apa? Lalu ibu itu mengatakan, iya, aku punya banyak waktu di penjara. Jadi aku baca banyak Alkitab. Pastor Wayne bertanya, tapi ibu, kan kalau misalnya datang ke dalam penjara, masuk ke dalam penjara, kan gak bisa bawa Alkitab. Dan ibu itu mengatakan, iya, emang gak bisa bawa Alkitab. Tapi ada beberapa orang yang baik hati, mereka datang menjenguk aku, dan mereka memberikan aku sepotong kertas kecil yang isinya ada ayat-ayat Alkitab yang ditulis oleh tangan. Pastor Wayne bertanya, tapi Bu, kalau misalnya ketahuan sama penjaga, kertas itu kan bisa diambil. Dan ibu itu mengatakan, iya, memang bisa diambil. Makanya ketika aku dapat, aku baca dan aku hafal secepat mungkin. Sebab mereka mungkin bisa mengambil apa yang tertulis di kertas, tapi mereka gak bisa ambil apa yang tertulis di hati. Setelah 3 hari melayani di sana, sudah waktunya Pastor Wayne kembali ke Amerika. Jadi dia bertanya kepada para jemaat di sana, apa yang kalian inginkan buat aku doain buat kalian? Dan mereka menjawab, oh Pastor Wayne, kami sangat ingin bisa seperti gereja-gereja di Amerika. Bolehkah berdoa supaya kami bisa menjadi sama seperti gereja di Amerika? Pastor Wayne mengatakan, enggak, saya enggak mau berdoa seperti itu buat kalian. Pada bingung, pada kaget, loh kenapa enggak mau? Kenapa Pastor? Pastor Wayne menjelaskan, kalian semua harus naik kereta 13 jam untuk sampai ke tempat ibadah ini. Tapi kalian rela. Sedangkan kami di Amerika, kalau misalnya jemaat harus nyetir 1 jam buat ke gereja, mereka udah gak ada yang mau datang, katanya kejauhan. Kalian semua duduk beribadah di ruangan tanpa AC, tanpa kursi, duduk di lantai. Tapi kalian semua mau dengar firman Tuhan. Sedangkan kami di Amerika, kalau misalnya AC rusak atau kursinya kurang empuk, mereka komplain udah gak mau datang lagi. Kalian semua susah punya Alkitab, tapi kalian rela hafalin dari kertas-kertas kecil yang ditulis pakai tangan. Sedangkan kami di Amerika, setiap keluarga Kristen biasanya setidaknya punya 2 Alkitab, tapi bahkan gak dibuka dan gak dibaca. Jadi saya gak mau berdoa supaya kalian menjadi sama seperti kami, tapi saya mau berdoa supaya kami bisa menjadi sama seperti kalian.